lagi di YouTube-ku. Buat kalian yang pertama kali ada di YouTube-ku, hai, aku Jessica dan aku bakal banyak sharing dengan kalian tentang beauty-beauty produk ataupun produk-produk yang sudah pernah aku cobain dan aku ingin rekomenin juga dengan kalian. Untuk video kali ini, aku mau sharing beberapa reviewku tentang produk dari Azarine Cosmetics ini. Dan untuk produknya ini, yang Insta Light Brightening Gold Milk Gel dan juga Azarine Perfect Finish Smooth Translucent Powdernya. Jadi ini setting powdernya dari Azarine. Nah, ada Hydra Smooth Exclusive Matte Lip Creamnya, dan ini yang X Cefani Adelia. Nanti aku bakal cantumin di sini untuk nama lip creamnya yang X Cefani Adelia. Dan ini semua produk aku dapat dari Surabaya X Beauty by Female Daily kemarin. Kalau kalian sudah nontonin videoku yang ini, itu kalian bakal tahu kalau aku ada beli produknya. Jadi eksklusif set yang cuma dijual di Surabaya X Beauty by Female Daily itu. Reviewku kali ini untuk produk Insta Light Brightening-nya dulu. Dia bentukannya seperti ini. Jadi ini dia mengkilap gitu. Dan ini yang 100 gram. Dan di sini itu keterangannya gel ringan dengan sensasi dingin dan tidak lengket untuk iklim tropis, dan ada kandungan niacinamide-nya dan gold milk ekstrak membantu mencerahkan dan melembabkan. Pancarkan kulit cerah bersinarmu di depan kamera Insta Light Ready Camera Set and Go. Jadi dia itu menyamarkan noda, bekas jerawat, garis halus pada kulit, meratakan warna kulit, kulit tampak cerah alami dan bercahaya. Kulit terasa halus dan mulus, natural glowing look, dan melindungi dari sinar UV. Kalau kalian tahu, niacinamide itu bagus banget untuk kalian yang ingin lebih cerah kulitnya, itu bagus banget menurutku. Aku sudah cobain untuk produk-produk skincare yang lain yang mengandung niacinamide, itu memang lebih mencerahkan kulit. Digunakan untuk muka ataupun body itu juga bisa. Untuk yang di body aku udah coba dan aku kasih lihat fotonya. Jadi ini perbedaan sebelum pakai dan sesudah pakai. Kalau aku lihat dari keterangannya di Azarine tuh, dia tuh juga bakalan kasih long lasting brightening, jadi nggak cuman sekali pakai itu aja. Jadi kalau kalian tuh rutin, kalian bakalan dapat hasil yang cerah seterusnya. Dan untuk lip creamnya, aku ada cobain yang ini, dan dia itu menurutku itu, walaupun dia itu lip cream matte, tapi dia itu sama sekali nggak matte di aku. Jadi dia hasilnya matte, tapi dia nggak bener-bener kering sampai yang pecah gitu, enggak, tapi ringan banget seperti kalian tuh nggak pakai apa-apa. Tapi untuk ketahanannya dia kurang, jadi kalau kalian makan yang lebih berminyak gitu, dia tuh bakalan langsung hilang. Dan aku suka banget untuk warnanya, jadi dia bener-bener warnanya itu soft banget, jadi soft pink gitu. Dan ini cantik banget menurutku, dan aku bakal cobain untuk warna-warnanya yang lain. Kalau nggak salah dia ada 6, dan berarti aku belum cobain yang 5 warna lainnya. Aku rekomenin banget untuk lip creamnya ini kalian coba, karena bener-bener menurutku itu bagus banget. Untuk selanjutnya, ini ada dari Azarine setting powdernya 15 gram. Jadi di sini itu keterangannya no paraben, non comedogenic, natural blend, smooth translucent setting powder. Bentukannya dia itu bener-bener soft banget, dia bener-bener gak kerasa banget. Bentuknya itu seperti tepung aja, menurutku kurang soft daripada ini. Jadi ini bener-bener soft banget. Dia soft banget. Jadi untuk kalian yang mukanya
kering pun jangan takut untuk penggunaan bedak ini karena dia nggak buat kering juga, tapi buat efek matte aja dan nggak kering sama sekali di mukaku yang kondisinya itu kulit kering. Dan aku rekomenin juga untuk kalian yang kulitnya berminyak, ini tuh lumayan tahan banget untuk nggak buat kulit kalian tuh lebih berminyak sampai buat kusam gitu, itu sampai berjam-jam itu tahannya matte-nya itu. Dan aku sudah cobain dan ini sebenarnya dapet puff, tapi puffnya nggak aku pakai karena aku langsung menggunakan brush. Dan sekian untuk reviewnya kali ini, semoga reviewnya membantu. I hope you like it and enjoy it. Don't forget to click like-nya. I will see you on my next video. Bye.